Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun saat ini sudah berada di lokasi penemuan seorang driver ojek online yang ditemukan tidak bernyawa di kawasan perkebunannya ini ya, di desa Sungai Renges ke kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Nah, saat ini petugas kepolisian sedang melakukan olah TKP di lokasi ini ya. Untuk desa sendiri sudah dievakuasi. Jadi evakuasi oleh petugas kepolisian. Petugas kepolisian masih melakukan olah TKP ini seperti ini. Lokasi penemuan jenazah.